Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya memperlihatkan bonsai kelapa. Ini dia. Baru kita expose akarnya. Ini dia, terlihat akar baru di expose dan melingkar. Saya isi batu karang juga. Cuma variasi saja. Ini. Sebenarnya akarnya saja sudah bisa menopangnya. Ini hanya variasi. Ini dia. Jangan lupa sebelum kita kerja kita ngopi dulu. Oke. Jadi untuk membuat bonsai kelapa seperti ini, teman-teman harus menanamnya terlebih dahulu. Tanam dulu sampai di sini. Sudah itu kurang lebih 3 bulan, setelah 3 bulan teman-teman bisa langsung mengangkatnya dan mengekspos akarnya. Nah, ini kita akan merawat tipis-tipis saja karena ini sudah jadi. Ini adalah jenis kelapa kuning. Sudah mulai pecah daun. Silahkan yang minat bisa ditawar. Seperti biasa harus dibersihkan jaring-jaringnya.